Assalamualaikum dan salam sejahtera rakan-rakan trader semua. Okey, jadi inilah fundamental review untuk minggu ini 25 hari bulan 9 . Sepatutnya review ini saya keluarkan semalam, tapi sebab kami Forex Biz mempunyai seminar efek primers yang diadakan di Kota Kinabalu, jadi agak sibuk semalam untuk mengeluarkan review ini. Walau bagaimanapun, hari ini Selasa 26 hari bulan, kita akan tengok untuk hari-hari yang seterusnya sehingga hari Jumaat . Okey, jadi kita mulakan dengan apa yang kita boleh perkatakan minggu ini. Kalau kita tengok kalender, tidak banyak pengumuman data yang dijadualkan. Okey, jadi walau bagaimanapun, kita akan dapati banyak ucapan-ucapan daripada pihak central bank daripada US dollar, daripada US, daripada Jepun, daripada European Union, daripada New Zealand, daripada Australia. Okey, jadi ini akan membuat market menjadi volatile sebab kita tidak mengetahui sebenarnya apa yang akan nada yang akan digunakan, sama ada hawkish ataupun dovish. Walau bagaimanapun, kita tahu apa yang akan diperkatakan, cuma nada itu sama ada hawkish dan dovish yang akan menentukan mood market untuk absorb intipati ucapan tersebut. Okey, jadi selain daripada itu, minggu ini juga market akan terpengaruh dengan geopolitik. Yang pertama, kita ada pilihan raya yang baru berlangsung di New Zealand dan di Germany. Kita dapat lihat kedua-dua pilihan raya ini agak tidak dapat membentuk kerajaan yang solo. Mereka harus membuat negotiation untuk membuat kerajaan campuran sebab tiada parti yang betul-betul memenangi majoriti. Okey, jadi ini akan melambatkan proses pembentukan kerajaan yang baru, dan market akan lebih berhati-hati untuk mengetahui siapakah apakah kerajaan campuran itu dan apakah polisi-polisi dan negotiation yang berlaku. Jadi agak tricky sikit berkenaan dengan keputusan pilihan raya ini. Dan yang seterusnya, kita ada kisah dua ekor kucing dan anjing yang bergaduh tak habis-habis. Macam budak-budak pun ada. Antara Presiden Trump dengan Korea. Masing-masing nampaknya cuba menakutkan. Dia menakutkan dia, tapi belum ada satu kata putus lagi, dia nak berperang ke apa ke, kita belum tahu lagi lah. Tapi masing-masing sekarang ni sedang menunjukkan kekuatan masing-masing. Okey, jadi ini ialah perkara-perkara yang akan membuat market mover untuk minggu ini. Okey, jadi kita tengok jadual kita pada hari Isnin. Okey, semalam hari Isnin. So saya tak perlu perkatakan lebih banyak sebab benda dah berlaku. Okey, kita tengok pada hari Selasa. Hari Selasa kita ada 12.40 pagi FOMC member advance speaks, AUD government bullock speaks. Okey, ini semua dalam medium punya impact, dan kita nak tengok yang merah. Consumer confidence pada hari Selasa 10 malam. Okey. Previous 122.9 dan expectation forecast ialah 119. So ini akan kita nak tengok deviation sajalah. Okey, kita akan tengok deviation. Kalau forecast lebih rendah daripada actual, okey, atau actual lebih tinggi daripada forecast, kita akan menjangkakan pengukuhan dolar dalam masa pengumuman itulah. Okey, so ini tentang consumer confidence yang akan dikeluarkan pada hari Selasa hari ini jam 10 malam. Okey. Dan kita tengok seterusnya pada hari Rabu. Rabu 12.45 malam. Okey, yang ini kita tengok balik. Janet Yellen akan berucap lagi pada hari Rabu ini 12.45 malam. Okey, dia akan berbicara tentang inflation, uncertainty and monetary policy. Okey,
sekiranya Yellen masih menyentuh tentang inflation, tentang kemungkinan kenaikan interest, okay? Jadi ini ialah nada-nada yang hawkish yang kita akan boleh jangkakan akan terus menyokong kekuatan dolar. Sebab dolar sekarang ini agak price in. Maksudnya market menjangkakan dolar akan central bank akan menaikkan kadar interest. Walaupun ini belum final. Maksudnya nada hawkish kemungkinan akan ada satu kenaikan pada bulan 12 dan dua atau tiga kenaikan untuk 2017. Jadi market sudah pun price in statement ini. Sebab apa? 60, hampir 70% responden sekarang menjangkakan akan ada kenaikan pada bulan Disember. Jadi kita tak expect Yellen akan membuat sebarang nada-nada yang dovish pada minggu ini, melainkan akan lebih menyokong apa yang diperkatakan minggu lepas melalui FOMC meeting. Okey, yang itu 12.45. Kemudian 8.30 malam hari Rabu juga kita ada core durable goods order. Okey, core durable goods order ini change in total value of new purchase order placed with manufacturer for durable goods excluding transportation item. Jadi previous 0.6, forecast 0.2. Kalau kita dapat deviation lebih tinggi daripada 0.2, kita akan menjangkakan juga pengukuhan dolar. Okey, lepas tu kita ada okey yang ini CAD, Bank of Canada Government Polos akan berucap. Okey, jadi kita tahu Bank of Canada telah mengumumkan kenaikan rates pada 2 atau 3 minggu lepas, dan sebenarnya tahun ini Bank of Canada telah melakukan 2 kenaikan rate. Jadi ini ialah sesuatu yang memang supportive dan positif untuk Canadian dollar. Okey, jadi sekiranya nada-nada yang dikeluarkan lebih positif tentang CPI, tentang inflation, okey, ini akan terus membantu mengukuhkan lagi Canadian dollar untuk pasaran. Okey, jadi kita akan tengok apa yang akan diperkatakan oleh Government Polos pada hari Rabu 11.45 malam nanti. Okey, then hari Kamis juga kita ada official cash rate 4 pagi New Zealand dollar. Okey, apa itu cash rate? Ialah interest rate di antara yang dikenakan oleh bank untuk memberi pinjam kepada bank lain yang akan ditentukan oleh RBNZ, oleh central bank lah. Jadi previous ialah 1.75, forecast ialah 1.75. Jadi kalau actual yang dilaporkan deviationnya positif, lebih tinggi daripada 1.75%, kita akan menjangkakan New Zealand dollar akan mengukuh. Walau bagaimanapun New Zealand dollar ni agak tricky sikit sebab pihak central bank sekarang ini mempunyai mandat ataupun expectation untuk menstabilkan New Zealand dollar yang agak kuat berbanding currency-currency lain. Okey. Jadi kita tengok apa lagi. 2.35 petang hari Khamis juga BOJ Government Kuroda akan membuat ucapan, dan kita juga tidak tahu apa yang akan diperkatakan. Jadi kita hanya akan bergantung kepada apa yang akan diperkatakan itu, sama ada hawkish ataupun dovish. Okey. Begitu juga 4.15 hari Khamis 4.15 petang, Government Bank of England Kani akan berucap juga. Juga kita akan mendengar atau melihat nada yang akan dikeluarkan sama ada hawkish ataupun dovish. Okey. Alright, apa lagi ada hari Khamis? Okey. Pada pukul 8.30 malam kita akan ada final GDP. Okey, final GDP ni agak lagging lah. Okey, sebab data dia akan final GDP ni diambil daripada data-data yang lain. Okey, jadi kebanyakan data-data yang lain itu telah pun dikeluarkan sebelum ini. Jadi market tidak akan banyak terperanjat dengan GDP, okey. Cuma kita nak tengok deviation saja. Sekarang
previous adalah 3.0%, actual 3.1%. Jadi kalau kita dapat actual lebih tinggi daripada forecast, maka kita akan menjangkakan pengukuhan dolar juga. Okay. Dan unemployment claims. 8:30 malam unemployment claim hari Khamis. Okay, Department of Labor akan mengeluarkan unemployment claims. Jadi kalau data yang dikeluarkan itu, okay, previous 259, forecast 269,000. Okay, jadi kalau data yang dikeluarkan ini rendah daripada 269,000, 269,000, jadi itu ialah lebih positif untuk US dollar. Okay, jadi kita akan tengok data yang dikeluarkan ini, sekiranya deviation dia ialah negatif, maka akan menyokong pengukuhan dolar. Okey, itu untuk hari Khamis. Untuk hari Jumaat, kita ada banyak news-news yang kuning, apa, low impact dan medium impact. Melainkan kita akan ada GBP pada hari Jumaat 4:30 petang, current account. Okey, current account ialah beza antara import dan export. Okey, sekiranya deviation itu positif, lebih baik daripada forecast, maka ia lebih baik untuk currency. Okey, previous 16.9 bilion dan forecast ialah, previous negatif 16.9 dan forecast ialah 15.8. Jadi kalau kita akan dapat figure yang lebih baik daripada negatif 15.8, maka ia akan menyokong pengukuhan dolar, pengukuhan GBP. Okey, dan pada malamnya kita ada CAD, GDP juga akan dikeluarkan. Jadi kita masih menjangkakan data yang dikeluarkan itu ialah positif. Sebab itu Bank of Canada menaikkan interest rate. Maksudnya dia memang sudah sedia positif. Okey. Alright, dan pukul 10.15 malam ECB Draghi akan bercakap lagi. Okay, dan 10.45 malam Bank of England Carney juga akan berucap. Juga kita akan memerhatikan lenggok bahasa sama ada dovish ataupun hawkish. Okay, sebab ini ialah ucapan-ucapan yang akan dikeluarkan dan kita nak tengok sebenarnya apa yang akan dicakap dan adakah ianya dovish ataupun hawkish untuk mata wang negara tersebut. Okay, jadi untuk minggu ini, macam saya perkatakan tadi, kita menjangkakan high volatility dalam market. Okay, disebabkan oleh satu ialah geopolitik, iaitu keputusan pilihan raya dan krisis antara Amerika dan Korea. Okay, ini akan memainkan peranan yang akan memandu arah pasaran pada minggu ini. Dan yang seterusnya ialah kita ada minggu yang penuh pack dengan speeches daripada central bank beberapa negara. Okey, jadi harap rakan-rakan trader semua akan lebih berhati-hati dan mengambil kira risiko-risiko perdagangan yang akan berlaku sepanjang minggu ini. Okey, sekian, semoga rakan-rakan trader semua beruntung dan kita bertemu lagi dalam weekly fundamental review untuk minggu hadapan. Okey, sekian, dan harap jangan lupa untuk share Facebook post ini. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.